apa namanya? War machine. War machine. Kalau yang satu lagi? Itu golongan. Yang satu lagi warna hijau? Ranger. Ranger. Ah. Jadi ada nggak agenda apa-apa itu untuk membantu aparat keamanan atau polisi untuk menertibkan pengguna jalan untuk selalu patuh untuk undang-undang seperti supaya tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas? Biar berjalan dengan lancar ya. Jadi saya juga dari sini aktivis. Semoga Bapak berperan untuk mengatur rambu-rambu lalu lintas, membantu. Tapi kalau masukan saya secara ramah, kalaupun ada yang berkeras, ya biarkan aja lah ya. Begitulah ya saudara pria, selamat bertemu kembali dengan saya ya. Nah, jadi begini saudara, saudaraku Setan Air. Terlebih dahulu ini saudaraku yang ada di DKI Jakarta, kita sudah melihat aksi-aksi robot tersebut dengan agenda untuk membantu aparat kepolisian Satuan Lalu Lintas DKI Jakarta untuk mengatur arus lalu lintas supaya berjalan dengan lancar dan mengingatkan pengguna jalan untuk selalu tertib dan mematuhi ketentuan-ketentuan rambu-rambu lalu lintas dan selalu mengingatkan pengendara roda 2 baik roda 4 selalu berhenti di belakang garis putih yang ditentukan di saat lampu merah menyala. Nah, kalau bisa saya berpesan saudaraku, saya sudah sering memperhatikan di DKI Jakarta ini selalu banyak yang melanggar ketentuan-ketentuan rambu-rambu lalu lintas, di mana salah satunya sering melewati zebra cross, sering melewati garis yang ditentukan. Kita itu harus berhenti di belakang zebra cross dan di belakang garis putih yang ditentukan supaya kita selalu membudayakan taat ketentuan yang dibuat oleh negara kita dan supaya kita tidak terjerat undang-undang lalu lintas. Nah, kalau kita terjerat undang-undang lalu lintas, yang dirugikan itu kita sendiri saudaraku. Jadilah kita pelopor bagi generasi-generasi bangsa dan orang-orang di sekitar kita. Jadilah kita sebagai agen perubahan, terutama ini pemuda-pemuda Indonesia. Nah, pesan saya saudaraku, kalau saudara-saudaraku bisa menerima, kita harus berani. Benar, walaupun sendiri. Kebanyakan orang berani salah karena banyak